wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro. Ini kita lagi mau ngeracik umpan yang sebagian besar kolam pemancingan galatama lele itu kebanyakan di Kota Sukabumi sendiri banyak yang ngelarang umpan ampas chicken ini, dan sebagian juga ada yang tidak melarang umpan seperti ini. Dan hari ini kita akan review tentang proses pembikinan umpan ampas chicken ini. Bahan-bahannya seperti ini Mas Bro, simple. Ada kara, ini santan kara satu. Ini takaran ampas chickennya setengah kilo ya buat teman-teman. Dan kita akan meracik seperti ini. Ini kantan santan, kara satu, terus hema piton dua, biar lebih ngejreng ya. Terus ini golden fish, rasa daging panggang aja atau rasa daging juga nggak apa-apa. Dan ini ada belenok gober. Oke, Mas Bos. Terus apa lagi? Udah ya. Nah, kita akan meraciknya. Ini awalan dulu kita pakai belenok 10 tetes. Kita langsung ditaburkan ke ini ya, ke tempatnya, ke wajan. Terus kara. Kara kita pakai satu saset aja. Mantap. Ieu mah arek Minang. Minang lele jumbo. Ini umpan ini jangan dipergunakan ya ketika empangnya melarang umpan ampas chicken. Teman-teman. Ini kita aduk dulu. Esan dagingnya udah di situ ya, Wong? Ya. Nah, esan dagingnya kita juga pakai 10 tetes, belenok 10 tetes. Kita aduk. Sampai merata. Langkah kedua, hema piton jreng. Biar lebih ngejreng lele enak. Pakai 2 saset ya, Mas Bos. Membudahnya. Lagi bray, pasti nyangut. Umpan ampas chicken ini semakin lama tidak dipakai itu semakin bagus ya buat teman-teman. Jadi kita juga ini bikin ngedadak tapi nggak langsung kita pakai di kolam gitu. Kita endapkan dulu selama 3 hari itu semakin lebih bagus ya, semakin lama. Kalau langsung kita pakai juga bagus, cuman yang lebih bagusnya itu ngendap dulu antara 1 malam, 2 malam, sampai 3 malam itu lebih bagus ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk takerannya gober sendiri dan takeran golden fish ini sendiri itu terserah sesuaikan sama daerah teman-teman gitu. Jadi mungkin takutnya takaran di sini teman-teman pakai yang sesuai yang saya arahkan, takutnya nggak masuk di daerah teman-teman gitu. Takutnya ada yang dosisnya lebih tinggi gitu. Karena kita pakai kalau di Sukabumi sendiri golden fish-nya ini cukup 10 tetes ya, dan belenok pun kita pakai 10 tetes.
Ini aroma daging belum tercium Mas Bro, jadi kita tambahkan ya. Tadi kita pakai 10 tetes dan sekarang kita tambahkan lagi. Itu mah tergantung selera teman-teman ya. Kalau menurut saya sih kurang. Dan ini kita tambahkan lagi. Tetes dinya kita pakai awalan 20 tetes nih Mas Bos. Blenok pun sama ya, kita tambahkan lagi. Mantap Mas Bos, ini hidangan sudah siap kita kasihkan buat lele ya, buat teman-teman. Pokoknya gitu, ini cara ngeracik ampas chicken dengan media apa, dengan media ampas chicken tapi esennya esen gober gitu maksudnya. Ini ada gober belenok bersama esen golden fish, ini banyak ya di kios-kios pancing juga banyak. Ini golden fish kita salin, kita tuangkan ke sini gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai 20 tetes dan belenoknya pun kita pakai 20 tetes. Ini sudah jadi. Jadi rencana saya ini mau mancingnya ketika nanti sudah 2 hari kita timbun, baru kita akan pakai umpan ini ya. Oke, mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat, bisa membantu juga buat para penghobi meracik umpan ampas chicken ya teman-teman. Mantap. Bahan-bahannya seperti itu, ada santan tara, MAP tonjreng, dan esen belenok, dan esen daging golden fish ya. Oke, mantap.